Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan material vulkanik setinggi 1000 meter. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Gunung Semeru mengeluarkan letusan asap tebal berwarna putih dari atas kawah Jonggring Saloko. Laporan dari petugas pemantau Gunung Semeru tercatat 6 kali letusan asap dan 1 kali tremor harmonik tiap 6 jam sekali. Berdasarkan laporan evaluasi BPVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih cukup tinggi. Dan saat ini untuk Gunung Semeru masih statusnya di level 3 siaga. Mudah-mudahan seiring waktu aktivitas Gunung Semeru tidak ada aktivitas yang menonjol. Di samping kita mengharapkan tidak terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu.